Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Denggala. Seperti biasa di akhir bulan atau tim kami akan selalu mengadakan rapat bulanan sebagai agenda rutin yang kami lakukan. Hari ini sudah berkumpul ini paman, ada Yoga sama Dodi. Ada Om Roy. Om Roy ini sedang kopi. Hai. Mas Rudi. Usman Nurmagomedov. Wah, ini paman yang paling diandalkan ini. Bapaknya Manto atau biasa kami sebut Anggur Merah. Ya. Ah, ini Jusmin sebagai spare fishing Denglala team dan Bung Cel fisherman. Unax. Oke. Jadi Yoga. Yoga Farir. Farir. Ini ada sedikit sebelum kita mulai ya Fahril. Fahril dengar nenekmu bicaranya nenekmu. Hah? Lihat adik-adikmu toh? Maksudnya kamu sama juga di sini kakak-kakak ketika mereka beri arahan selama itu terbaik kamu dengar baik-baik. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita lanjut saja karena seperti biasa alhamdulillah apa yang kita perbuat selama ini sesuai tupoksi kita masing-masing alhamdulillah sudah ini sudah ada rezeki hari ini ya. Jadi mungkin sebelum kita lanjut mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman, silakan Bung CL, mungkin ada masukan silakan. Untuk fish trap atau bubu ini kita rampingkan cukup anggur merah sama bapaknya Midun untuk ini. Dodi ada masukan? Dodi ini dia selama tidak hadir dia selalu izin. Bulan ini Dodi hanya satu kali, tapi tidak masalah selama itu kesibukannya buat masa depannya Ade Dodi ya silakan. Dan Lala juga tidak bisa larang. Ya mudah-mudahan sukseslah dengan apa yang dicita-citakan Ade Dodi. Amin. Ya, Pio, silakan. Jangan saling mengharap. Ya, karena kalau kita sudah saling mengharap itu akan menimbulkan rasa malas. Ya, betul. Apapun yang kita bisa lakukan kita lakukan saja demi kepentingan bersama. Ya, jangan saling mengharap. Ya, kita kembali ke individu masing-masing. Silakan, kalau memang kalian mau duduk santai silakan, tidak ada masalah. Hanya makanya Dang Lala ada berapa di sini yang dipercayakan, tolong dicatat apa-apa kegiatannya teman-teman di sini. Walaupun orang lain datang bantu kita, tolong dicatat karena itu tetap saya akan pikirkan. Makanya kenapa tadi saya tanyakan mereka cuaca, mereka Irfan, ya karena secara tidak langsung mereka sangat kontribusinya untuk bulan ini ya lumayan dia membantu kita untuk vlog. Jadi ketika kemarin tidak ada teman-teman yang lain hanya Irfan yang saya lihat sama Ade Fahril ya sudah mari Irfan Ade Fahril. Jadi silakan ya yang ikhlas juga itu tetap kita lihat siapa yang kerja ikhlas dan siapa juga mungkin hanya di depan saya seolah-olah ini apa segala. Pokoknya ada yang lala itu sudah catat semua itu. Tidak ada masalah silakan. Itu kembali ke diri kalian masing-masing. Tapi ketika mungkin nanti setelah akhir bulan ya sudah itulah hasil ini. Sesuai hasil apa yang kita kerjakan sebelumnya. Kasih masukan sedikit lah juga. Kurangi pergaulanmu yang tidak bermanfaat. Saya sering tekankan kamu kurangi baku ikut-ikut sama lingkungan yang tidak bermanfaat yang merumuskan kita hal-hal yang tidak baik. Ingat itu. Karena lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Lingkungan, ketika kita berada di lingkungan yang baik, maka insya Allah kita akan jadi baik juga. Ketika kita berada di lingkungan yang buruk, maka itu sudah 80% efeknya akan kita kena imbas itu. Tuh. Sudah terbukti berapa bulan lalu. Kamu tahu sendiri, saya tidak perlu jelaskan di depan sini.
Mas Roy mungkin, ini Mas Roy ini kan belum keluar ini ilmunya selama ini nih. Nah, iya. Mas Roy ini seorang master fishing ini. Nah, ya, coba sekali-sekali keluarkan tahu ilmu Papua Manokwari kah? Bagaimana Mas Roy? Kita untuk berkumpul. Jadi yang menjadikan kita berkumpul di sini bukan karena kesempatan waktu kita, bukan itu ya. Tuhan hanya sebab-sebab tertentu, tetapi yang sesungguhnya adalah Allah yang menggerakkan hati kita semua untuk bisa berkumpul di sini. Penekanan saya adalah amanah dalam masing-masing setiap tugas kita. Ya seperti yang dikatakan Deng Lala tadi, Paman Roy, ya amanah sebagai fishing master, keluarkan jurus-jurus pamungkasmu. Ya, keluarkan jurus-jurus pamungkas tanpa harus ada komando dari Deng Lala. Begitupun juga fishing master yang lain. Ya, Usman, keluarkan jurus pamungkasmu. Anda harus punya ide yang cemerlang agar betul-betul jurus-jurus Anda itu bisa memukau para penonton. Iya. Iya, dengan jurus apakah, dengan gaya apakah yang betul-betul khas sebagai seorang Usman. Ya. Tapi kalau diajak sholat ikut dong. Allah Akbar. Kapan lagi masa mau menunggu bongkor dulu baru mau sholat? Kita ini para nelayan ini nelayan yang dimana konten ikut, bukan karena nelayan ikuti konten. Jangan dibalik ya. Saya kembalikan kepada Mr. Deng Lala. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Kita lanjut saja ya. Dari yang tua, Paman Rui. Paman Rui yang senior. Ya, nanti tersinggung. Paman Rui. Dari sini Paman Rui. Dari sini. Ya lebih 18 lebihnya 50 tahun. Alhamdulillah. Kalau kita bapak itu, bapak itu untuk bulan ini aktif ini dia bantu kita untuk makan di pondok. Paman lagi bang. Terima kasih banyak untuk merah. Semoga ke depan lagi. Bapak Manto. Lagi rezeki kita. Amin amin. Lagi kemarin ke mana? Kita turun ada rezekinya mau bagaimana? Sudah ada peningkatan. Bung Cel ini yang punya cerita, punya istri wanita bercerita. Bung Cel luar biasa ini ya. Allah, yang jelas Bung Cel ada rincian kegiatannya di sini. Bung Cel itu dicatatkan saja. Terima kasih. Alhamdulillah Bung Cel. Iya. Yang aktif. Iya. Yang aktif. Semua kegiatan baik di pondok maupun di ini kita vlog di luar. Baik ya. Terima kasih Pak Sabu. Banyak Bung Cel. Tetap semangat Bung Cel. Satu kali pertemuan, tapi karena ada kesibukan yang khusus. Kalau tidak juga, Bobby ini selalu standby juga orangnya. Jadi itu penuh kesibukan juga. Yoga, kurangnya pergaulan yang tidak bermanfaat seperti apa yang saya katakan tadi. Kasih mama begitu seperti itu. Yoga, rajin-rajin mengaji. Makan mama, kasihan ya. Karir. Ya, Pak Haril, masya Allah. Haril ini Pak Ustadz, alhamdulillah. Beliau neneknya juga, dia merasa senang ketika Pak Haril kami ajak di sini. Ya, ini Pak Haril semoga bermanfaat ini. Semoga berkah. Kamu harus dengar bicaranya nenekmu, kakekmu, om-ommu, neneknya, saudaranya, neneknya juga ini. Dia tinggal tuh, Pak Manto. Iya, bukan neneknya, kalau neneknya sudah meninggal juga dia katanya. Jadi saudara sama neneknya. Saudaranya neneknya. Bukan sama nenek asli. Iya. Jadi kamu harus ini ya, kamu dengar bicaranya mereka. Bersyukur ya. Nanti kita sama-sama pulang ya. Kita sama-sama dengan ini. Launa. Saya lupa tadi. Launa. Tingkatkan lagi lah pengguna. Jangan itu.
Nah, kalau ini semua tim Hore nanti. Ah, yang ini untuk Hore. Tim Hore ya, yang kebetulan mereka belum sempat hadir. Tim Hore. Jinji juga masih ada kesibukan. Ya, ini semuanya adalah. Masih ada kesibukan dia. Jadi ini. Ini ada. Teman-teman ini ada semuanya. Taju, Irfan. Ada bantu kita vlog ya, tetap dan Lala ingat. Ya, ya, siapapun. Ya, ya. Siapapun dia, orang dari luar pun ketika dia datang bantu kita untuk kegiatan vlog karena itu bagian dari pemasukan kita. Iya, iya, tanpa iya. Tanpa itu kita tidak bisa dapat apa-apa. Ya, jadi buat teman-teman juga mungkin mohon maaf ada sebagian yang tidak hadir ini. Ya, kita silakan walaupun mungkin ikuti hobi tapi di sini hobi yang menghasilkan. Oke, okay, ya. Sahabat Denglala, untuk kegiatan rapat bulanannya dirangkaikan dengan penerimaan gaji untuk para nelayan. Untuk hari kami akan mengadakan arisan sebagai pelengkap kegiatan rutin kami. Oke, okay, tetap terus bersama kami. Jangan kemana-mana, saksikan terus keseruan kami sampai selesai. Oke, kita akan mulai mengundi. Kita akan mulai mengundi arisannya. Siapa-siapa yang masih aktif? Yang sudah tidak ada namanya? Sudah tidak terdaftar kan? Sisa 10 orang, jadi 10 orang. Ada Rasi, Ferdi, Unaks, Bintan, Aya atau Daeng, Min, Taju, Usman, dan Mister-Mister ini dia untuk pondok. Dia sudah bayar lunas semua dia. Untuk kebutuhan pondok kalau namanya jatuh. Yang sudah dapat, coba Una bacakan namanya siapa-siapa yang sudah dapat. Rafa, Astrul, Jinji, Paman. Oke. Okay. Sudah cukup uangnya? Sudah, aman. Oke. Okay. Dengan ucapan bismillah 1, 2, 3. Lutman. Deng. Eh, jajah. Masih. Ih, kayaknya bintang ya. Kayaknya. Rasi. Woi, Unak. Oh, Unak. Sama kok kau? Unak dia tidak butuh. Unak. Putar ulang. Woi. Putar ulang. Putar ulang kah? Tes tadi. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada putaran bulan ini didapat oleh Bung Unak. Langsung tanda tangan nih. Tanda tangan cepat. Oke, Bung Unak. Hitung dulu. Iya. Dan sampai dia lagi. Nanti. Makan double garden. Double garden. Senyum lagi. Berarti yang belum jatuh namanya Jusmi. Ada 9 orang. Bukannya nih. Misternya sudah lunas. Oke, sahabat yang lala, kegiatan rutin bulanan kami telah selesai semua. Telah rampung, maka berakhir kegiatan kami pada vlog hari ini. Tetap nantikan vlog-vlog kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.